senangi, karena apa? Jalannya tuh lebar banget, terus mulus. Ini di Desa Pojok Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Jalan sini tuh lebar banget, tapi malah sering terjadi kecelakaan. Kenapa ya? Atau mungkin orang-orang yang nyebrang itu kurang hati-hati, atau memang memang kendaraannya itu kenceng-kenceng ya. Soalnya kan loh, jalannya lebar banget. Saya aja kalau di sini nggak pernah pelan, jadi pasti di atas 80 kalau lewat sini itu. Ini ada apa ini? Oh, kecelakaan. Jalan Raya Ngantru. Jalan ini dibangun pada waktu pemerintahannya Pak Bupati, siapa itu ya? Pak Bupati Sah. Sopo. Lali aku jenenge. Karo Bupati ini dhewe lali piye to? Sahri Mulyo. Ya, lagi kelingan. Jadi pada waktu pemerintahnya Sahri Mulyo yang pertama, berarti ya sekitar 7 tahun yang laluan, jalannya lebar banget, enak. Sayangnya cuman dari perbatasan tadi sampai Ujang jalan seperti ini. Kenapa nggak dibikin semuanya perbatasan? Itu dari Tugu perbatasan tadi ke arah utara itu jalannya nggak kayak gini. Kurang sip. Kalau ini sip banget ini. Nah, itu untuk pembangunan jembatan Ujang 1 ya teman-teman. Jadi itu apa, pondasi bawah, rangkanya itu kayaknya terbuat dari baja. Jembatan Ujang 1 saat ini sedang diperbaiki. Nah, selama perbaikan jalan jembatan utamanya itu, sebelahnya sudah dibangun jembatan yang baru. Makanya sekarang lewatnya juga lewat jembatan yang baru. Sementara saat ini jembatan yang lama itu sedang diperbaiki.
aplikasi pembatas. Nah ini teman-teman, ini jembatan Ngejang 1 yang baru. Jadi yang sebelah kanan yang ditutup seng itu jembatan utamanya sebenarnya. Untuk saat ini sedang dibongkar. Dan ini jembatan Ngejang 1 yang baru. Seperti ini aktivitas lalu lintasnya ya, penuh dengan truk-truk besar, bis, mobil ya, seperti ini setiap hari. Dan untuk saat ini sering macet karena ya satu jembatan dibagi dua. Nah nanti kalau jembatan utamanya udah jadi, wah pasti lancar. Ini macet, macet pol. Tulungagung Blitar Malang. Kayaknya setiap menjelang malam sore hari macetnya kayak gini. Waduh, luar biasa macet.
kita sudah sampai di Kedowaru, daerah Kedowaru ya teman-teman. Kedowaru, Kabupaten Tulungagung. Pizza Hut. Ya, mudah-mudahan cocoklah dengan kamera ini. Nah, nanti kalau cocok kan semangat lagi untuk nge-vlog. Jadi selama ini saya kurang aktif.